Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Al-Fatih Adiansa. Lagi mau ke Pontianak, naik bis bahagia bersama Bang Dul. Ikuti perjalanan ini bersama Bang Dul ya, naik bis bahagia. Wadaw. Doakan bisnya supaya ada penumpang yang sabar. Sekarang masih berada di lokasi di Singkawang. Singkawang sama. Sampan laju dari hilir sampai ke hulu. Sungai Kapuas sungguh panjang dari Dolok membelah kota. Pontianak nama kotanya. Sungai Kapuas punya cerita, bila kita minum airnya. Biarpun pergi jauh ke mana, sungguh susah nak melupakannya. Kanan Lenmo Singkawang sahabat yang kita melewati Lenmo Singkawang. Lagi istirahat di Pasir Panjang. Bis bahagianya yang berwarna kuning gambar Barcelona. Jangan lupa sahabat untuk naik bis bahagia untuk tujuan Pontianak Sambas. Sekarang kita meninggalkan kota Singkawang dan memasuki daerah Kabupaten Bengkayang. Dari sini raya ke pulau Karimunting. Sekarang kita memasuki desa Karimunting. Dan ini desa Sungai Duri sahabat, desa yang berbatasan langsung dengan kota Mempawa. Dari hilir sampai ke hulu. Sungai
Kaya. Sekarang kita masuk ke Kabupaten Mempawah. Sekarang kita melintasi Dermaga Kijing, dermaga terbesar di Kalimantan Barat. Sekarang kita masuk di Desa Sungai Kunyit. Desa Sungai Kunyit ini berdekatan langsung dengan Dermaga Kijing. Sebelah kanan kita adalah Taman Makam Pahlawan Putra Bangsa. Makam Pahlawan ini berada di Kabupaten Mempawah. Sebelah kanan kita adalah Masjid Agung Al-Falah, masjid terbesar di kota Mempawah. Sekarang kita melintasi jembatan Kuala Mempawah. Sekarang kita memasuki Pasar Pinyung. Kiri kita mau ke Kabupaten Landak dan Kabupaten Sanggau dan Sintang dan kota-kota lain di Kalimantan Barat. Kiri kita terminal bis yang ada di Sungai Pinyu. Sekarang kita akan melintasi jembatan Landak dan kita sudah berada di pinggiran kota Pontianak. Buat semua sahabat-sahabat Al-Fatir Ardiansyah, saya doakan semoga kita bisa sukses bersama dan sehat selalu buat kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan ini. Nantikan perjalanan saya selanjutnya. Wassalam.